Naskahnya perampasan aset sudah final, nanti mungkin segera setelah Lebaran akan ditandatangani oleh Presiden supresnya. Karena kalau naskah RUU-nya sudah selesai semua, substansinya sudah disisir, yang typo juga sudah disisir. Mudah-mudahan tidak lama sesudah Lebaran gitu, pada taruhlah di pekan pertama sudah dikirim supresnya. Saudara ikuti pembahasannya di DPR. Karena kalau masuk ke situ sekarang kontroversinya muncul lagi kan. Ada orang yang takut, ada dan sebagainya. Nanti semuanya kita atur lah. Pak Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak Senayan ini. Lobinya jangan di sini Pak. Ini Korea-Korea ini semua nurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah Pak. Bambang Pacul ditelepon Ibu Pacul berhenti.